Oke, terima kasih Mbak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita berada di Jalan Pangeran Tersari ya, sore hari ini. Rencana kita sedang mencari kuliner nih. Berburu kuliner ya teman-teman hari ini di Kota Banjarmasin. Saya mau mencari mie godok Jogja ya, katanya ada di kilometer 3 ya, kilometer 2 kalau tidak salah tuh. Di Jalan Ahmad Yani ya, kilometer 2 Banjarmasin. Nah, sekarang masih lampu merah nih. Kita mau cari mie godok Jogja. Hey, teman-teman. Sekarang kita berada di pertigaan Jalan Pangeran Antasari dengan Jalan Ahmad Yani ya, kilometer 1. Ini masih lampu merah. Kita sekarang mengarah ke kanan ya. Nah, ini teman sudah lampu hijau nih. Kita sekarang berada di Jalan Ahmad Yani kilometer 2 ya. Nah, katanya ada itu di depan Poltabes ya, itu ada mie godok Jogja. Kita sekarang menaiki jembatan layang di Gatot Subroto ya. Pertigaan Gatot Subroto, nanti kita memutar ya lagi balik kanan. Sekarang kita balik kanan ya. Nah, mie godoknya kalau tidak salah tuh berada di sebelah kiri ya. Nah, itu jembatan flyover ya, jembatan flyover yang kita lewati tadi di pertigaan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Ahmad Yani. Ini masih lampu merah, teman-teman.
Ini dia. Nah, itu dia. Mie Jogja, Pak Karso. Oke, kita mampir di parkir dulu ya. Kita Mie Jogja, Pak Karso. Kita parkir dulu ya, kita jumpa ini. Jadi di kilometer 3 Jalan Ahmad Yani Banjarmasin. Mie Jogja, Pak Karso. Nah, saya mau masuk ke dalam dulu ya teman-teman ya. Mau pesan dulu nih. Mas, mie godok satu ya? Iya. Berapa mas satu mie godok? Satu porsi berapa? Di kasir, Pak. Oh, sebelah ya? Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Mau pesan mie godok aja saya. Nah, berapa satu porsinya, mas? 2.800, Pak. Berapa? Sama banyak, Pak. Berapa, mas? 2.800. Minumnya es jeruk aja ya? Es jeruk. Makan sini, Pak. Siap, makan sini. Silahkan duduk dulu, Pak. Iya, makasih ya. Ini rumah makan yang solo kayaknya nih ya teman-teman ya. Ayam penyet sudah ada tapi saya pesan mie godoknya aja. Nah, di sini juga ada ayam bakar, mie godok, ayam penyet. Terus ada minuman jus ya, macam-macam jus. Nah, di teman-teman. Tempatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3. Kalau tidak salah kilometer 4 ya, persis di depan Poltabes Banjarmasin. Nah ini mie Jogjanya ya, mie godok Jogja. Oke, terima kasih Mbak ya. Ya, nah ini teman sudah selesai ya. Ini mie Jogja, saya bilang mie godok Jogja nih. Nah ini teman-teman, saya makan di tempat ini ya. Oke teman-teman. Nah ini teman, mie Jogjanya ya. Kalau saya bilangnya mie godok Jogja. Jadi di kilometer 4, kalau kilometer 3, lupa 3, 4 ya. Di depan Poltabes atau Polresta Banjarmasin. Ini teman-teman, wah, ini juga ada tahu, ada telur dadar ini juga, banyak nih pilihannya, kayaknya menunya dalam nih. Mau makan dulu ya teman-teman ya. Acar kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kol, ada kubis juga nih. Ada daging, oh banyak nih sayurnya dalam nih. Jeruk.
enak. Enak tenan. Jadi kalau kebetulan ke Banjarmasin, ya mau coba mie Jogja, atau mie godok Jogja. Jadi tempatnya di Jalan Ahmad Yani, kilometer 3 atau kilometer 4 ya, di depan Polresta atau Poltabes Banjarmasin. Ini rumah makan Wong Solo. Jadi di sini ada ayam bakar, ada mie godok kayak gini nih, terus ada ayam penyet juga. Ini harganya Rp28.000 katanya kalau potong pajak. Alhamdulillah, sudah bisa kenyang, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi ya, teman-teman, ya, dengan video-video terbaru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Enak tenan. Mie Jogja Pak Karso. Mie Jogja Pak Karso namanya.